Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi karena ini hari ini saya di Pasar Rudoyo ya, mau keluar ke lokasi jualan. Dan ini belanjaan saya, nggak begitu banyak ya belanjaannya, karena ini nanti itu kan bakar-bakar yang dibanyakin yang bisa buat lalap-lalap aja, kubis, besai, kayak seperti itu, terus timun yang hanya bisa buat lalap aja. Mbak, mau pun kalau bayar toh? Oh, nggih, matur suwun, Mbak, nggih. Pripun-pripun, Mbak? Mas toh? Nggih. Ngapunten lho, Mbak. Ditingali nggih mboten napa-napa, Mbak, Mas Londo Channel. Mas Londo Channel menawi pengen ningali. Nggih, channel kula. Nggih. Nah, seperti ini kan, Mbak. Belanjaannya ya, enggak? Nggih, Mbak. Lah nembe dugi lho niku wau. Nggih. Ini punya yang di tempat parkiran saya masih keluar. Lah nggih. Nggih, suwun, Mbak. Kalau jajannya ya ini nanti masih ditambah lagi di Tugu Pancasila. Ini ayam tongkolnya bawa dikit aja ya, 3 ikat aja, nggak perlu banyak-banyak. Seperti ini kan, Pak. Itu bakul capar nggak datang, jadi saya taruh di sana aja dulu, besok dikembalikan lagi kan, Pak. Wih, tumpuk-tumpuan. Ini kayak kangkung nih yang nggak bawa kubis ya, kubis nggak bawa karena jarang laku ya. Ini hari ini pasarnya nggak begitu rame ya, kayak hari-hari biasa. Ya mungkin efek tahun baru ya. Ayo, lah itu tetangga saya Pak Marsis loh ternyata. Lah ya tenang. Tuh kan. Ternyata tetangga saya juga jualan bakpao di sini. Pak. Nggih. Tapi enggak lihat ya orangnya. Nanti aja kalau keluar tak panggil. Dan ini udah selesai, siap-siap mau berangkat jualan kan, kawan. Ih, suasananya enak banget kan, kawan. Kalau pagi tuh anginnya kenceng ya untuk akhir-akhir ini. Dan ini masih nungguin pembeli. Kan. Seperti ini kondisinya. Rumah-rumah masih jarang ya di sini tuh. Dan jalanan pun juga masih lumayan sepi ya. Kulon benjing tahun baruan, Bu. Tadi ini libur riyen, Mbok Nok. Masane jenengan apa, Mbok Nok? Masane jenengan apa niki wau? Matur suwun. Ijek warek Mbok Nok, aku tas ngombe dawet Mbok Nok. Tas ngombe dawet warek aku jenen. Kimpi aku koyok roh kumbang nih kan, ada kumbang. Pripun Mbok Nok? Sinten Mas Agus ta? Engko lek ndelok iki wis ngerti dhewe Mbok Nok. Engko lek ndelok iki sing ngerti dhewe. Mas Aldivo disuruh Mbok Genok ke sini. Lah ojek repot lho Bono, diingi Mas Agus ki ngrias, wong iki repot isian Mbok Nok. Bingung aku malian lek repot ya rawani ngomongi aku Mbok Nok. Alah. Ya wong aku lho sik Mas Agus sik sekitar 5 dinonan iki. Lah. Nah, wis nganu, wis rasa tenggon. Poh. Iki mang lo dinane apa iki sik setu berarti rong enek Mbok Nok. Iki setu wae. Lah iya. Beh terajin nggih wong sik repot lho Mbok Nok. Lho lah golek ya aku wong-wong lek esuk ya ora cedo Mbok Nok ya an. Tahu Mbok Nok. 2500. Wah, gede ya, Mbok Nok, doan.
Lek repot ki ben lho mbono nggare kan sik repot to Mas Agus. Lek dikon rene dino kan ndak iso mbono. Iya terakhir jenenge wong repot yo njajal engko lek menawa lek enek wektu mbono. Wah ini saya jadinya berdebat sama Mbok Gunung kan. Enak no malahan. Lah ngono kuwi digoreng terus dibumbuani tumbar bawang lek enak mbono. Lah iya terus diduk micin karo uyah pokoke. Towo pak wisan. Jangan lupa jangan lupa Mbok Nuk, eman-eman. Lah iya dimasak sih, lalu sentek baru bronjo janganan Mbok Nuk. Wah ini saya disuruh Mbok Nuk masuk dapur nih kan. Disuruh lihat sayurnya, apa tempat jenis sayur ini? Oh, yang ruang ini. Nah, ini kan, sayurnya blendrang, enak ini malahan Mbok Nuk. Iwa koro-koro karo mantep ge sarapan. Terima kasih Bu Nuk. Aku ge tak budal. Lah kae wis kesalip neh kae aku. Ini saya disolap salip kan, Kon. Wah, lah kuwi ijik Bu Nuk. Tuh saya di sini aja udah disalip munir tuh. Anakmu ora kok ora gitu. Enggak ngerti Bu Nuk. Aku rong wani ngomong ijik repot soale. Nah, itu. Ya ponir. Heh. Lah kok iso mbek aku? Heh. Oke. Wala ala ala sesok, sesok liburin Nir. Tak bi adilan ya. Nah, gimana? Ini kan. Nih. Tongkolnya masih lumayan banyak. Tuh dia kawan, saya udah disediakan kopi tuh sama Yuni. Eh, nyapa kamarku terbuka, Dek? Kamarku nyapa terbuka? Oh. Tadi malam tuh sampai saya di gigit nyamuk tuh banyak banget di kamar saya. Soalnya robongnya tuh bolong-bolong. Enggak gini ya, di agama itu sebenarnya di agama Islam loh ya, bukan agama. Di agama Islam tuh sebenarnya suami istri tuh harusnya wajibnya itu tidur bareng. Cuman tapi, ini glelor. Nah, saya tuh galelo. Jadi tidurnya sendiri-sendiri ya. Selama nikah baru aja tuh. Tapi enggak bareng ya tidurnya, hanya tidur di tempat tidur saya aja. Dong tertentu lek bareng. Dong tertentu. Apa ya kuwi? Ini tadi tuh saya sempat kaget kan, Kon. Ternyata kentak itu tadi biasanya itu kan bawanya 6. Dan ternyata tuh ini tadi dikasih 2. Oh, mang iki lho Dek, lelek sakmono kentak ini dikai. Nah, kan kayak ngene toh kondisine. Nah. Dengan ternyata kentaknya itu cuma dikasih 2. Laku 1, ternyata tinggal 1. Saya kaget tuh. Lah kok kentakinya tinggal apa? Tinggal 1. Ternyata saya cek di video saya tadi pagi, ternyata kentakinya dikasih apa jenenge? Mekur loro, 2 maksudnya 1 ombyok, 2 isinya 2. Biasanya dikasih 3 ombyok. Kuwi sak cepote nganune tak delok. Aku kaget terus lek sing iki gimana? Dikasih 3 ombyok, ternyata dibalik ya. Yang dikasih 6 yang 3 yang bawah. Yang atas cuma 1. Tengok no kulkas pisan bi es bi. Bisa akeh to es bi. Tapi lah diomongnya. Dan ini tadi tuh ya alhamdulillah banget kan ya. Yang enggak lakuin tadi rebung karena apa? Hari ini tuh hari apa jenenge? Malam tahun baru. Malamnya jengko. Lho, kuen nganu pergantian tahun lek engko. Lagi mau masak-masak yang. Dari awal sampai akhir ini tadi tuh enggak ada loh yang enggak mau ngadakan pesta tahun baruan. Heran oh. Tongkol aja cuma bawa 3 iket masih sisa 6 nih kawan. Heran aku tak. Enggak usah iket. Ya serku ki enggak usah iket. Lho, lek kok numplek krek benar deh. Masih sisa 6. Karena jarang banget yang masak tongkol kalau piye ya maksudnya ki masaknya pada iwak-iwakan. Tahun baru masak tongkol hari-hari biasa. Iya, ayo kowe. Aku kok yang beli bite. Sampean kok? Ora tuku ae. Lah timbangane tuku mbeli dhewe. Ayam Jawa kan lebih enak. Tuku sekilo ngicate. Kebayan kok. Iya apa? Ya acaranya di lokasi sore no, jam 4 wis lekas. Loh, lha iki jenenge ora malam tahun baru. Loh, lha dhe masak-masak jam 4 kurang jam masak sampai jam 6. Terus bareng ngono kan nganu apa jenenge? Jam 6 mateng. Jam 6 makan-makan. Jam 8 tidur. Ini tadi kacangnya apa itu?
Enggak tahu juga dikasih dijadikan berapa. Ya laku sih. Tadi dijadikan. Oh, berarti enggak lakuin tadi kacangnya. Tahu lontongnya? Terakhir sembarang mundak lo, Dek. Kalau jeluk piro? Ini tadi masih apa? Beras kencur ini saya nanti mau minum biar agak senengan makan dikit ya. Lah, Om Dina seneng mangan, Dek. Ini tadi tempe yo, Ijek. Ijek telu. Kuwi apa? Pokoknya hari itu yang laku timun, gobes. Oh, kalau sama nak. Pokok buat lalapan-lalapan. Lah aku buat timun akeh pedae taker. Aku lupa peda rawani banter ngampean, kabotan. Padahal padahal belanja titik tapi kabotan. ya seperti inilah kawan-kawan, alhamdulillah banget dagangannya banyak yang laku meskipun banyak yang enggak habis, tapi masih lebih banyakkan yang enggak lebih banyakkan yang sudah laku, alhamdulillah banget. Ya maksudnya itu ada kesempatan semua bisa laku semua, meskipun lakunya besoknya lagi, tapi dagangannya tetap bisa ganti seperti itu. Ada potensi maksudnya nggak sampai rusak lah. Ya alhamdulillah. Jagung ini tadi tuh nggak laku ya karena ternyata nggak ada yang bakar jagung. Nggak enak belas yang bakar jagung. repot. Oh ya kawan-kawan, ini mohon maaf video yang terakhir sampai di sini aja dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah support channel saya, Mas Nonton Channel, dan ini channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Wah, itu di kawan-kawan ada Pak Sutek, Mas. Udah dulu kawan-kawan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.